Selamat datang semuanya. Untuk cara membuat WA centang satu padahal online di WA biasa ya, ini bukan di GB WhatsApp atau WhatsApp Mood, itu mudah ya teman-teman. Jadi nanti di sini itu yang offline itu WA-nya, tapi teman-teman masih bisa online ya di aplikasi yang lain, mungkin itu Facebook, TikTok, atau mungkin sedang ngegame. Nah, itu tetap bisa caranya, yaitu teman-teman tinggal langsung aja klik WA-nya. Oke, kemudian klik info aplikasi, kemudian di sini klik data, lalu di sini jaringannya itu teman-teman off-kan ya, baik itu SIM 1, SIM 2 maupun WiFi-nya. Nah, ini tinggal digeser-geser saja. Kemudian setelah itu kita akan coba ya. Nah, yang kita setting tadi kan ini WA-nya. Ini anggap aja WA kedua, WA temanmu. Kemudian temanmu ini melakukan chat. Oke, nah ini dia. Nah ini centang satu ya. Oke, walaupun itu terkirim. Nah, oke ya, ini nanti walaupun di read juga tetap centang satu. Nah, ini dia. Oke, ini ya, kita akan coba. Nah, kemudian kita buka lagi di WA temenmu tadi atau si pengirim, selalu centang satu ya, walaupun sudah di read. Oke, jadi temenmu itu tahunya kamu sedang offline, sementara kamu sebenarnya lagi online ya, di aplikasi, mungkin di aplikasi yang lain juga, sedang buka TikTok, YouTube, bahkan mungkin sedang buka WA, tapi temenmu tahunya kamu offline karena chatnya selalu centang satu walaupun sudah kamu baca. Oke, jadi gitu ya teman-teman caranya. Selamat mencoba, terima kasih.